Gede gak Cil ikannya Cil? Gede banget ya? Iya kan gede banget loh. Ini mujair bang. Iya. Ini lagi ramai banget sebenarnya mancing di sini nih. Mujara infonya banyak banget nih. Ikan mujara banyak, lele banyak, gabus banyak. Cuman memang ya kalau ikan mujara kadang lumut makan, kadang digarong juga di sini. Namanya ikan mujair kadang sama makan. Kita sambil ngeliatin aja nih. Mau coba mau lihat-lihat aja sih. Ikan mujair mah banyak banget mujair ya bener. Orang nggak garong tuh, oh, ikan mujair kumpul mau di sana tuh. Ada pakai sebelah pakai umpan sebelah nggak garong ya, gimana ya tergantung rezekinya aja sih sebentar emang. Ini macam pakai umpan, mujair gede-gede loh sini loh. Nah, kita lihat ya, nah, kalau ada yang dapat kita lihat ya. Nah ini spot mancingnya. Sebutnya sih daerah Tompek ya. Ini wilayah kota Kampung Pulo no. Kampung Pulo Jatinegara. Nah kalau mau turun dari sini nih. Nah turun dari sini kayak bocah turun nih. Nah tuh kayak bocah-bocah pada turun tuh. Mending turun ke bawah aja udah. Bocah pada turun ke bawah kayak gitu. Jadi kalau mau mancing tuh kayak gini. Sini kalau sore adem ya, kalau pagi panas di sini. Sore bahasan jam-jam 3 lah, jam 3, setengah 3, jam ya setengah 3-an lah, mulai-mulai adem di sini. Tapi sini bisa disebut orang spot mancing di Tontek sih. Ya, spot mancing kayak gini teman-teman. Itu udah dapat mujair. Di emper ada dapat mujair. Ini saya sekedar numpang lewat aja teman-teman. Asli mujair gede-gede loh di sini loh. Makanya saya mau lihat terus kan orang dapat gimana nih. Oh lepas, tadi dapat aturan tuh. Lepas dia. Mocel. Banyak di sini mancing, guys. Enak lagi mancing sini nih. Kalau sini mah enggak panas. Nah, di daerah-daerah kolong jembatan juga enak buat mancing tuh. Jalan dari sini tuh. Tuh dari situ juga ada buat turunan juga tuh. Ya kalau motor paling orang rata-rata motor pada naikin ke sini sih ya. Naikin ke atas, itu pada turun di sini. Jangan lupa bawa kunci ganda juga sih. Mancing di kolong juga banyak teman-teman tuh orang-orang mancing-mancing lele tuh di kolong. Nih di kolong ini tuh sebenarnya dari zaman dulu sebenarnya ya. Zaman saya sebelumnya YouTube tuh memang rame mancing. Ini kan dulu masih ruko nih, ruko-ruko di sini. Nah, tuh mancing di kolong itu tuh. Nah, tuh di kolong itu ada kucuran tuh buat mancing tuh cakep banget, teman-teman.
Oh, dapat loh. Oh, lepas dia. Ah, kena nyangkut. Tadi kena tadi tuh. Jujur gede banget loh. Goksu di ember tuh ada kali pasan 5 jarian mah. Saya juga nggak lama teman-teman yang pang lewat aja nih. Banyak yang poin saya di sini ikan lagi bagus banget ini. Tapi bener tuh. Saya nggak males turunnya. 5 jarian 2 ekor tuh gede banget tuh. Ini buat kalian yang mau nyoba mancing di sini, saran saya sih silakan dicoba sih ya. Karena saya ngeliat sendiri tuh di ember gede banget itu. Ya kalau buat umpan sih di mana rezeki aja sih bener ya. Ini mancing sini nih. Ya ada yang pakai cacing, ada yang pakai lumut, ada yang pakai macam-macam, ada yang garong. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sekedar info aja, silakan dicoba mancing di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.